Marzoni kembali ditangkap polisi dalam kasus narkoba. Marzoni ditangkap untuk ketiga kalinya alias hat-trick terkait penyalahgunaan narkoba. Dalam kasus barunya ini, suami Rizbella itu dicokok saat berada di sebuah apartemen di Bumi Serpong Damai atau BSD Tangerang Selatan pada Selasa 12 Desember 2023 malam. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahyudi mengungkap, Marzoni saat itu ditangkap ketika berada di dalam unit apartemen seorang diri. Saat ditangkap, kata Syahdudi, penyidik menemukan barang bukti beragam jenis narkotika. Mulai dari sabu, ganja, hingga obat Alzheimer. Berdasarkan catatan, Marzoni sudah 3 kali ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Pada 2017 lalu, dia ditangkap dengan barang bukti berupa ganja dan sabu. Marzoni kemudian ditangkap kembali pada 8 Maret 2023 lalu. Penyidik saat itu menemukan barang bukti berupa sabu. Sampai pada akhirnya Marzoni kembali ditangkap untuk 3 kalinya. Padahal dia baru saja bebas murni 4 Oktober 2023 setelah menjalani masa tahanan selama 7 bulan.